Kita hanya ingin menyampaikan beberapa persoalan dan ingin berdiskusi dengan beliau bahwa kota Tasikmalaya hari ini sedang tidak baik-baik saja. Dan kami akan memberikan beberapa persoalan ini loh, masalah yang kemudian harus Bapak pikirkan. Ini loh permasalahan yang kemudian harus Bapak selesaikan. Karena Bapak merupakan salah satu pemimpin yang kemudian mempunyai kebijakan dalam setiap menentukan ataupun dalam setiap menjalankan roda-roda di pemerintahan Kota Tasikmalaya. Untuk Kota Tasikmalaya dengan dihadirkannya